kubur berbareng sama ketiga cewek cantik, teman baikku. Udah lama gak jumpa, jadi kami putuskan untuk buka puasa bareng di tempat yang cukup bagus. Ini tempatnya nih. Wait, hold on. Ini ada bakso. Oke, sepertinya ini makanan tradisional semuanya nih. Buka aja. Katanya mau dia itu makan nasi. Enggak apa-apa, mau nasi itu bukan enggak boleh dimakan. Hitung kalori aja, tapi aku lagi nggak diet. Tinggal kok barangnya, aku tinggal juga kok. Makanan deso. Aneka sambal. Gorengan. Salad. Pecel. Es cendol. Dessert. Oke, kue-kue tradisional Indonesia. Oke, nah, aku akan coba satu-satu, review satu-satu makanan yang tadi sudah aku videokan, tapi nggak semua aku makan. Aku hanya makan yang belum pernah aku makan, oke? Okay? Baru stop dia. Serius? Ini kenapa sih, ini kok udah lama, kan nggak pernah mampus di IG. Iya, makanan dia nggak pernah lagi muncul. Tapi sama dia diet. Karena itu, Pi. Baru setelah itu, setelah Imlek, kan nggak diet lagi, tapi aku udah males. Cuma aku tetap ada lihat kan, aku tetap online, tapi nggak ada posan. Nggak nampak lagi kalau online pun. Jadi kok nggak memuaskan apamu lah, followermu? Memang. Nanti lah ya, pas aku ready lagi ya. Apa mau ready sih? Amin. Makin cantik kok. Jangan pandang lama-lama nanti jatuh cinta. Enggak, hatiku sudah tertutup. Hah? Untuk Amerika. Hah? Untuk Amerika. Untuk siapapun. Untuk yang cowok itu. Yang di Marriott Hotel, yang di Marriott Hotel ya, waduh. Masih ingat aja. Iyalah, itu enggak akan lupakan. Ya soalnya ada sendok putih kan, kita nggak ambil. Nggak ada kayaknya. Ada. Aku lupa. Nggak enak sih. Ntar ya, aku hanya ini menu pertama yang mau aku coba, pasta. Biasanya aku coba salad. Tapi karena saladnya aku tengok sayurnya nggak fresh, jadi aku nggak berani untuk makan. Jadi aku coba pasta aja.
Ngomong aja nggak apa-apa, sister. Nggak apa-apa ya, kami pikir kami harus diam. Enggak. Nanti kalau ngomong-ngomong yang nggak penting, nanti aku mute ini. Kau semalam kecil, kau ke hari ini kecil, kau ngapain? Minta 2.000. Tapi liburan sama keluarga besarku. Bawa anakmu lari. Kapan? Kemarin ya? Yang hari itu. Baru aja dia post. Baru. Bawa anaknya yang baru lahir kemarin udah sebesar yang kembar. Itu. Udah sebesar itu, geng. Yang terakhir kita makan pizza. Pizza sama daddy. Waktu kelahirannya dia. Benar. Karena aku tanya makan dia. Makan giving. Ya, terus aku tanya dia, ini yang kemarin baru lahir itu? Iya, katanya. Mak Jang udah sebesar ini anaknya. Udah selama itu juga. Nah, sekarang menu kedua nih. Tadi menu pertama tadi pasta. Sekarang menu yang kedua. Nah, main course. Jadi aku lebih memilih sayuran, noodle, fried chicken, then masih salad juga buah-buahan. Oke, mari kita coba dulu. Ini seperti makanan undangan, makanannya, menu makanannya seperti menu makanan yang ada di pernikahan gitu, pesta pernikahan gitu. Hanya tempatnya aja berkelas. Rasanya sama. Gak ada bedanya sih sebenarnya. Kemana? Kejadian ke Jakarta. Apa yang ke Jakarta? Tapi kemarin ada lamar-lamar juga. Oh, yang kemarin belum ada panggilan? Jadi ini body sempurna menjelaskan.